Guna menjaring aspirasi warga, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 5 melakukan reses tahap 1 masa sidang ke-1 di Balai Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar pada Selasa 25 Oktober 2022. Dalam reses tersebut, warga kampung setempat berkesempatan menyampaikan aspirasi diantaranya peningkatan keamanan, pembangunan ornamen dan sarana pendidikan anak usia dini bisa menjadi skala prioritas agar dapat terrealisasi di tahun 2023 mendatang. Ya, jadi itu kan ada sisi budaya yang akan diangkat oleh pemerintahan kampung Terbanggi Besar. Oleh karenanya mereka tadi mengusulkan supaya ada dibangun ornamen yang bisa memperindah daripada jembatan di Terbanggi Besar. Nah, keamanan itu jadi diusulkan juga oleh mereka. Jadi kita tadi akan disampaikan oleh ketua bahwa akan koordinasi dengan pihak Polres yang mana agar ada penempatan dari aparat kepolisian yang bisa membantu untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah Terbanggi Besar. Tapi besar juga harapan kita kepada masyarakat Terbanggi Besar bahwa kita sama-sama untuk jaga keamanan dan kenyamanan di wilayah kita di Kabupaten Terbanggi Besar ini. Nah itu kan kita miris juga dengan tadi bahwa kegiatan PAUD belajar mengajar itu dari rumah warga. Karena itu tadi juga kita masukkan dalam aspirasi reses, mudah-mudahan bisa masuk dalam skala prioritas yang bisa prosesnya dipercepat oleh pemerintah daerah. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Rian Saburai TV melaporkan.